teman-teman, kembali lagi dengan gue Miftah di channel Pusta Rasa. Oke. Di video gue kali ini gue pengen lanjutin tentang tutorial Dota 2 ya teman-teman, yang udah sempet gue upload 2 video, part 1 dan part 2 ya. Nanti linknya gue taruh di atas ya teman-teman. Nah kali ini gue pengen lanjutin tutorial Dotanya ya teman-teman, di Learn Dota Tier 2 teman-teman. Yang di video pertama yang part 1 itu kita udah belajar dari Tier 1, yaitu Welcome to Dota dan basic mechanical, terus juga game around, teleporting, sama belajar kurir ya teman-teman. Nah total tiernya itu ada 5 tier teman-teman. Jadi kemarin itu tier 1, nanti ini kita lanjutin ke tier 2 ya teman-teman, biar kita lebih mengenal Dota, basicnya Dota, basic banget dari nolnya Dota, biar kita itu kalau main itu kita nggak asal-asalan dan kita juga tahu untuk main yang benar itu kayak gimana ya teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Nah ini adalah tier 2 teman-teman. Di tier 2 ini kita bakalan lebih mengenal Dota lebih dalam lagi ya teman. Jadi kita bakalan lebih spesifik lagi mainnya dan bisa lebih tahu lagi tentang Dota. Nah ini adalah mid game progression teman-teman. Di sini kita main sebagai carry ya teman-teman. Di mid game itu kita harus ngapain gitu teman-teman. Oke, kita pakai hero Sven teman-teman. Oke, kita udah masuk di gamenya. Oke, ini Shadowfin ulti teman-teman. Nah, ini gue mati bukan apa ya, gue mati tapi emang ini skenarionya kayak gitu teman-teman dari gamenya. Nah, ini kita sebagai carry setelah di mid game itu kita harus ngapain? Nah, tadi kita udah mati. Nah, ini kita disuruh beli item Echo Saber ya, Echo Saber. Nah, ini harus kita beli Echo Saber. Terus kita klik di shop teman-teman. Kita klik di shop. Nah ini adalah item Echo Sabernya teman-teman. Oke, harganya 2500. Uang kita nggak cukup teman-teman. Nah ini gimana? Kita ikutin aja petunjuk yang di sebelah kirinya. Nah itu Echo Sabernya kita tarik ke bawah. Nah itu ada bui apa itu? Buy quicker stuff. Nah kita harus beli quicker stuff teman-teman. Kita ikutin aja petunjuknya nanti, biar kita bisa lebih mengenal itemnya juga dan cara beli item, terus kita cara bermain di mid game itu seperti apa teman-teman. Nah ini kita beli aja ya, belinya dengan cara klik kanan teman. Oke, kita beli. Nah itu udah centang, terus bawahnya lagi itu iya, kita beli lagi. Nah yang ini uang kita belum cukup. Kita suruh belinya teleport teman. Nah ini kita beli teleport 2 ya. Oke. Udah kita, oh kita suruh teleport ke bottom ya. Kita ke bottom lane. Bottom lane atau kalau di Dota itu namanya safe lane ya. Safe lane itu buat carry. Kalau yang top lane itu buat offlaner ya teman-teman. Itu ada pos-posnya, ada rule-rule-nya, nanti bakalan gue jelasin di next video ya teman-teman. Oke, ada sampai di bottom lane. Terus kita suruh nyari uang 225 gold. Ya teman-teman, sambil kita ngejalanin tutorialnya, kita juga bisa tahu hero ini skillnya apa aja. Kita juga bisa belajar sambil belajar ya teman-teman. Nah kita harus dapat level 10 ini teman-teman. Selain uang kita harus dapat level 10. Nah, ini uangnya udah dapat. Udah dapat berarti kita udah bisa beli. Oke, kita udah bisa beli Rope of the Make ya. Rope of the Make. Nanti kita beli dulu biar dapat Echo Sabernya ya teman-teman. Nah, ini kita udah beli, tinggal kita suruh kurir kirim ke kita ya. Jangan lupa untuk kirim kurirnya ketiknya F3 ya teman-teman. Oke. Kita nunggu itemnya datang. Kita lari ke tanah panah ini. Nah. Oke, Echo Saber kita datang. Sekedar informasi teman-teman, Echo Saber itu adalah item yang kalau kita mukul itu kita biasanya pukulnya satu itu bisa dua kali pukul, jadi berat-berat gitu teman-teman. Jadi dua kali pukul gitu. Kita lihat aja nih. Der. Nah, itu dua kali pukul. Nanti ada cooldown-nya, nanti bisa dua kali pukul lagi teman-teman. Nah, ini kita disuruh habisin camp ya. Kita clear neutral creep camp sampai 5 camp gitu teman-teman.
Ini namanya farming, teman-teman. Kalau di Dota ya, ini farming di jungle. Ini kita ngabisin camp. Nah, itu tadi gue ambil talent tree yang sebelah kiri yang nambah attack speed. Oke. Nah, di sini kita dikasih tahu caranya nge-clear camp itu seperti apa. Terus, nah ini adalah item yang dijatuhin kalau di neutral camp ya. Itu bakalan ada item yang dijatuhin, teman-teman. Itu sesuai tier-nya, teman-teman. Ada item 1 sampai 5 tier ya. Jadi tadi kita suruh ngambil itu efeknya apa, nanti kita bisa di drag aja ke situ. Oke, ini camp ke 5 ya. Nah, ini ada yang jatuh lagi. Ini adalah Groove Bow. Groove Bow itu adalah item netral yang diperuntukkan buat hero-hero range, teman-teman ya. Ini Sven kan nggak pakai, jadi kita kirim aja ke markas dengan cara klik kanan. Habis kita ambil, klik kanan, terus dikirim yang bawah itu tadi ke markas ya. Oke, kita teleport ke bawah lagi. Nah, di sini perintahnya adalah defeat Shadowfin. Berarti kita harus ngebunuh Shadowfin-nya ini, teman-teman. Nah, kita udah dapat item. Nah, kita sekarang giliran ngebunuh Shadowfin-nya, teman-teman. Jadi di sini itu adalah skenarionya, kita sebagai carry di mid game itu harus ngapain, progresnya itu harus ngapain. Nah, ini kita dituntut untuk farming sebagai carry buat dapat item, terus baru kita keluar untuk ikutin clash ya. Ini skenarionya complete ya, udah selesai. Oke, mid game progression sudah selesai ya. Itu tadi adalah fungsinya buat kita sebagai carry di mid game itu harus ngapain. Di sini gambarnya gold, berarti kita harus farming ya, teman-teman. Sebagai carry di mid game itu harus kita udah dapat item, kita udah nyari item, dan kita bisa nyari itemnya yang kayak tadi gitu, teman-teman. Nah, ini adalah map vision. Kita coba ya. Kita pakai hero Lee. Oke, udah mulai. Nah, di sini perintahnya adalah untuk beli observe ward ya. Ah, purchase of observe ward. Aduh, susah. Nah, ini adalah observe ward. Observe ward harganya 0 ya, kita gratis. Nah, yang ini adalah sentry ward. Sentry ward itu yang warnanya biru, teman-teman. Itu harganya 50. Oke, iya, kita harus ke jalan ke map yang ditandai. Oke. Nah, ini kita pasang observe ward-nya di atas ini, teman-teman. Tinggal diklik, terus di drag. Nah, klik di atas. Nah, jadi yang tadinya gelap jadi terang, teman-teman. Nah, itu gunanya observe ward, teman-teman. Ya, ini itu adalah warding. Namanya warding ya. Ini adalah tugas support biasanya, teman-teman. Biar map-nya itu terang. Nah, nanti teman-teman kita yang lainnya bisa tahu di situ tuh ada musuh atau enggak, kayak gitu. Nah, kita jalan ke tempat yang ditandain lagi. Di mana tanda panahnya? Nah, di sini tanda panahnya. Oke. Nah, sekarang kita pasang yang sentry ward. Nah, sentry ward ini gunanya buat ngedeteksi kalau di situ ada ward dari musuh ya. Selain itu juga kalau ada hero-hero yang hilang, itu bisa kelihatan kalau kita pasang sentry ward, teman-teman. Kalau yang ini disebut dewarding, teman-teman. Jadi kita hancurin ward musuh, itu namanya dewarding. Jadi yang awal itu warding, yang ini dewarding, teman-teman. Oke, itu tadi adalah map vision ya. Jadi di Dota itu kalau kita main sebagai support, itu adalah salah satu tugas kita, teman-teman. Jadi itu adalah map vision. Next ya. Oke, setelah mid progression terus map vision, habis itu adalah stun and disables. Nah, kita pakai hero Shadow Shaman ya. Stun ya, kalau anak-anak bilang itu stun. Yap, udah masuk. Oke, perintahnya apa? Oh, go to Lina. Kita harus ke Lina ya. Oke. Oke, protect Lina ya. Oke, kita harus lindungin Lina. Nah, itu Lina lagi di ulti sama Ben. Kita harus keluarin skill yang dikasih. Nah, itu skill 3 ya, teman-teman. Shackle itu skill Shadow Shaman yang buat ngedisable musuh ya.
dengan cara dipegangin kayak gitu. Oke, kita lanjut ke Drew Ranger. Nah, kita disuruh bantu bunuh Queen of Pain. Nah, di sini kita harus ngeluarin skillnya dua. Yang satunya lagi itu adalah Hex ya, dijadiin ayam teman-teman. Oke, udah selesai. Sekedar informasi untuk Shadow Shaman yang tadi tugas terakhir itu suruh pegangin Queen of Pain itu, kita keluarin skillnya itu satu-satu teman-teman. Jadi jangan langsung dua-duanya keluarin, tapi kita hex dulu, tunggu beberapa saat baru kita shackle ya teman-teman. Kalau enggak nanti cooldown dari hexnya itu percuma kalau kita langsung shackle teman-teman. Jadi kayak mubazir, kayak numpuk, kayak semacam kita punya hero yang bisa nyetun dua ya. Jadi yang satunya udah nyetun, kita tunggu dulu efek stunnya hampir habis baru kita stun lagi gitu teman-teman. Jadi biar nggak percuma stun yang pertama. Kalau stunnya yang pertama dikeluarin terus langsung di stun, itu akan hilang efeknya langsung. Oke, next. Nah, ini adalah team fight initiation. Nah, team fight initiation ini biasanya dipegang sama hero-hero offliner ya teman-teman. Kalau nggak yang punya skill buat buka war, buka clash gitu. Oke, udah masuk. Nah, ini kita suruh apa ini? Oh, sembunyi dulu teman-teman. Kita harus sembunyi di semak-semak ya. Oke, kita harus menang 2 lawan 2 teman-teman. Nah, kita dibekalin Ravage ya. Nah, ini adalah ultinya Tide Hunter teman-teman, Ravage. Itu cocok sekali buat kalau kita mau buka war ya teman-teman. Itu adalah inisiasi namanya, initiation. Nah, kita dikasih item Bling Dagger. Kita lanjut ke titik panah ya. Oke. Nah, kita harus 3 lawan 3 team fight menang. Nah, ini adalah kuncinya dari initiation. Kita lompat pakai Bling Dagger. Kita tunggu cooldownnya dulu. Nah, kita lompat langsung kita ulti. Nah, kayak gitu. Jadi kita itu yang buka clashnya, buka warnya teman-teman. Biar teman-teman kita itu nanti tinggal masuk, kita udah siap semuanya kayak gitu. Oke, selesai. Mudah dipahamin kan ya? Yep. Yes, kita lanjut ke berikutnya adalah status effect ya. Status effect kita pakai hero Ogre Magi. Status effect itu biasanya kalau item-item yang bisa dipencet. Jadi item-item aktif teman-teman ya. Item-item aktif yang dipakai untuk hero musuh, bukan hero kita, hero teman kita bukan. Oke, kita maju. Nah, ini kita dapat Abyssal Blade ya. Itu Lina sedang diserang. Nah, kita harus pencet Abyssal Blade di Shadow Shaman-nya biar hilangin efek dari shackle-nya, sekaligus itu bisa mini stun, jadi kayak nyetun yang kecil kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, kita dapat Orchid ya. Oke, Orchid ini gunanya buat silent. Nah, ini tinkernya kita silent pakai Orchid. Oke teman-teman. Oke, lanjut lagi. Oke, kita dapat Root of Ethos. Nah, ini Root of Ethos itu buat ya naliin kayak gini teman-teman. Kalau ada hero mau lari, kita pencet ke hero-nya. Nah, itu hero-nya bakalan kita taliin teman-teman. Ya, yang terakhir adalah Heaven Halberd teman-teman. Ya, kita klik Heaven Halberd. Ini adalah efeknya buat hero musuh tidak bisa ngehit ya. Jadi kayak bengong aja gitu, nggak bisa ngehit, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Itu adalah status effect ya. Jadi kayak item-item yang bisa kita gunain ke musuh. Jadi item aktif yang buat nyerang musuh teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut ke Roshan and the Aegis. Nah, ini Roshan the Aegis ini kayak di apa, kalau di ML itu lord ya, kayak lord tapi beda fungsi teman-teman. Kalau di Dota itu fungsinya bukan kayak ikut nyerang tower, tapi beda lagi teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu aja ya. Oke, kita suruh ngumpul sama teman-temannya. Yep, kita udah ngumpul. Terus kita serang Roshan-nya. Kita pakai hero Ursa ya teman-teman.
Oke. Ini adalah Roshan, teman-teman. Roshan itu lordnya ML. Kalau anak-anak ML bilang lord. Nah, ini adalah item yang gue ambil, ini adalah Aegis ya. Aegis ini fungsinya kalau kita mati, kita bisa hidup lagi, satu kali lagi hidup gitu loh. Jadi kayak nyawa tambahan. Nah, ini kita harus ke Juggernaut. Nah, kita bakal dibunuh sama Juggernaut. Nah. Yep, kita di Omni Slash, kita mati. Nah, itu kita item yang tadi hilang terus kita jadi nyawa lagi, kita hidup lagi. Nah, kita harus bunuh Juggernautnya. Bang bang bang. Nah, skillnya Juggernaut udah habis, kita bisa hidup lagi dan kita full lagi, teman-teman. Nah, itu gunanya Aegis, teman-teman. Oke, skenario complete. Oke. Gampang kan kalau kita ikutin tier-tier per tier itu bakalan gampang, teman-teman. Dota itu mudah dan apa ya? Ya seru. Oke, yang berikutnya adalah kita cuma nontonin aja, teman-teman. Kita nontonin apa ini? Nontonin kayak informasi-informasi item hero kayak gitu, teman-teman. Ya boleh ditonton, boleh enggak sih? Oke, yang terakhir adalah kita disuruh nonton live match, teman-teman. Kita nonton live matchnya pro player biar kita dapat referensi kayak gitu kan. Di situ tutorialnya 30 menit tapi kita nggak perlu sampai 30 menit. Kita cukup nonton bentar aja juga nggak apa-apa. Ya, kita coba nonton dulu ya. Caranya kayak gini. Terus masuk ke watch. Nah, ini ada kita watch Dota TV. Oke, kita tonton. Kita tunggu loading dulu. Bentar. Kita masuk live match, teman-teman. Nah, ini adalah live match. Kita bisa nonton pertandingan teman, bisa kita nonton pertandingan pro player yang kalau ada turnamen gitu kita bisa nontonin, teman-teman. Dan kita juga bisa lihat gimana cara mainnya, terus juga item-item yang digunain kayak gitu. Oke, cukup segini aja, kita udah bisa centang ya. Nah, kalau udah centang kayak gini kita bisa ngeklaim hadiah yang di bawah, teman-teman. Setiap tier itu ada hadiahnya. Nah, dari tier 1, 2 nanti sampai 5 ada hadiahnya. Nah, kita bisa ngeklaim, teman-teman. Oke, dapat setnya Juggernaut sama Sven ya tadi. Nah, lumayan kan buat kalian-kalian yang baru main, lumayan dapat set-set kayak gitu. Nah, ini adalah tier 3, teman-teman.